Selamat malam dan salam sejahtera semasa 7 malam bersama saya Fiona Berntbaikan. Kerajaan masih menaruh harapan tinggi pesawat MH370 akan dapat ditemukan dalam kawasan pencarian terakhir seluas 120,000 km persegi. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dalam satu kenyataan menegaskan kerajaan tetap komited melakukan segala termampu dalam menyelesaikan misteri kehilangan MH370. Penemuan serpihan pesawat di Pulau Reunion Julai tahun lalu membuktikan pengumuman pada 24 Mac 2014 bahawa pesawat berakhir di selatan Lautan Hindi ada kebenarannya. Jelas Dato' Sri Najib, kehilangan MH370 adalah di luar kebiasaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan rancangan militan Daesh di Malaysia untuk menculik pemimpin negara termasuk Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak. Selain penculikan, kumpulan itu antara tempoh September 2014 hingga Mei 2015 turut merancang serangan terhadap rumah ibadat, tempat tumpuan ramai, merompak senjata api dari kem tentera dan rompakan wang tunai dipercayai bagi dijadikan dana untuk kegiatan mereka. Pendedahan dibuat dalam persidangan Dewan Rakyat. Kerajaan akan memantau dengan teliti kenaikan harga minyak mentah yang mencecah paras $40 Amerika setong buat pertama kali tahun ini. Analisis impak kenaikan terhadap ekonomi negara dibuat berdasarkan pemantauan pergerakan harga minyak dalam tempoh 1 hingga 2 bulan. Ekonomi negara ketika ini kekal kukuh berdasarkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK pada 5% tahun lalu. Semua sektor dalam ekonomi juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sementara itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dato' Sri Mustafa Mohamad memaklumkan dalam sidang Dewan bahawa satu jawatan kuasa khas di bawah Jabatan Peguam Negara telah ditubuhkan bagi melaksanakan pindaan undang-undang berkaitan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA. Ia melibatkan pindaan undang-undang kastam, undang-undang harta intelek dan undang-undang berkaitan buruh. Justru itu, beberapa undang-undang berkaitan bakal dibentangkan untuk kelulusan di Parlimen penghujung tahun ini. Diperjelaskan juga, sebelum TPPA boleh dilaksanakan, terdapat beberapa proses yang agak rumit perlu diselesaikan Amerika Syarikat, termasuk proses ratifikasi di negara itu yang perlu mendapat kelulusan Kongres. Baik, 14 cedera, 4 daripadanya parah apabila kereta api komuter yang dinaiki tergelincir dan satu daripada gerabaknya jatuh ke dalam air dalam kejadian malam tadi. Tidak ada mangsa yang mengalami kecederaan yang mengancam nyawa dalam kejadian di Teluk San Francisco itu. Gambar yang dimuat naik dalam laman Twitter Jabatan Bomba Alameda County menunjukkan salah satu gerabak terhumban dalam air di Niles Canyon, sebuah kawasan terpencil di luar komuniti Sunol. Baik, di Peru, hujan lebat melanda Puerto Maldonado berterusan selama 10 jam hujung minggu lalu. Ia menyebabkan kejiranan dinaiki air dan banyak rumah musnah. 10 komuniti terjejas memaksa sekurang-kurangnya 200 keluarga dipindahkan. Penduduk diiringi anggota polis ketika meninjau kerosakan rumah mereka. Mereka cuba menyelamatkan barangan peribadi ketika berpindah. Pemimpin Kesatuan Eropah menyambut baik tawaran Turki untuk menerima semula semua pelarian yang meninggalkan pantainya untuk ke Eropah. EU juga pada dasarnya bersetuju dengan permintaan Ankara untuk menyalurkan dana tambahan sebagai bantuan menguruskan kebanjiran pelarian dan pencari suaka. Sebagai balas, EU akan menyegerakan rundingan keahlian Turki dalam EU dan pengeluaran visa perjalanan. Baik, saudara, sekian semasa 7 malam. Untuk laporan penuh, saksikan Nasional 8 kurang sejam dari sekarang bersama Fatil Hidayat dan Margaret. Jumpa lagi.